guys, welcome to my YouTube channel Jojo Story. Ini adalah video konten pertama gua nih guys, dan gua mau storyin buat kalian semuanya di mana gua berdiri kali ini. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka video konten pertama gua ini, jangan lupa di-like-nya ya guys, dan share ke teman-teman kalian, dan juga di-subscribe, dan jangan lupa diklik tombol lonceng untuk tahu video konten terbaru gua lainnya. Oke, kita langsung aja explore tempat ini guys. Come on guys. Halo guys, welcome my YouTube. Nah, sekarang gua mau ke Pantai Bugel. Perjalanan ke Pantai Bugel dari pusat kota Yogyakarta memakan waktu hampir kurang lebih 1,5 jam. Dari arah kota Bantul, Bugel dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 1 jam atau 45 menit. Bugel sendiri terletak di jalur Pantai Gelagah dan Pantai Kulon Progo. Letaknya di Panjatan Bugel, Panjatan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menikmati kesepian di pantai ini, kalian tidak perlu merogoh saku guys. Selain tidak ada tiket masuk atau retribusi, petugas parkirnya pun tak nampak. Meskipun relatif aman, tapi kalian tetap perlu mengawasi kendaraan yang terparkir. Pantai Bugel layaknya pantai pribadi yang bisa membuat kalian benar-benar bebas. Dan bagi kalian yang mau mobil, harap berhati-hati karena jalanan di sini sempit. Seperti halnya pantai-pantai lain di selatan Pulau Jawa, jika kalian berkunjung ke Pantai Bugel, tidak disarankan untuk berenang ataupun mandi. Ombak yang tinggi dan menggulung bisa memakan korban jiwa guys. So, kalian harus berhati-hati ya guys. Pantai Bugel terkenal karena pasir besinya dan sempat akan digunakan untuk penambangan. Dan saat ini, pantai yang cocok untuk menyepi yaitu di Pantai Bugel ini. Guys, gua ada di Pantai Bugel yang ada di daerah Kulon Progo. Nah, kalau kalian ke Kulon Progo, jangan lupa mampir ke pantai ini guys. Kenapa? Karena pantai ini sungguh sangat luar biasa, keren banget. Pemandangannya disajikan itu sungguh luar biasa. Gua excited banget, walaupun pertama kali gua kesini tapi excited banget guys. So kalian mampir kesini kalau kalian ke Kulon Progo. Hey guys, kalau boleh gua kasih saran, kalian ke pantai ini saat matahari terbit atau saat matahari terbenam. Kenapa? Karena kalian akan disuguhkan oleh pemandangan yang indah dan menawan. Seperti gua ini guys, saat matahari terbenam, keren kan? Thank you sudah suka video konten gue yang pertama dan perdana kali ini. Dan kalau kalian suka video konten gue ini, jangan lupa ya guys, di like-nya ya guys, dan di share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa di subscribe, dan juga pasti jangan lupa klik tombol loncengnya untuk tahu video konten terbaru gue lainnya. Untuk saya kritik, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Oke, thank you guys, see you, bye.